Lembah Nirmala Jelit 55 Mengetahui bahwa Nirmala nomor 7 tewas di tangan sastrawan menyendiri, Nirmala nomor 8 menjadi sangat berang. Dengan sepasang mati merah membara, bentaknya keras-keras kalau begitu, kau harus menyerahkan nyawa, dengan memutar senjata sekopnya, ia segera menyerang sastrawan menyendiri dengan amat dahsyatnya. Menghadapi datangnya ancaman tersebut, Sastrawan menyendiri tertawa dingin. Di tengah senyuman dingin ia sama sekali tidak menggerakkan tangannya, tapi sepasang kakinya dengan gerakan bintang berubah meteor berpindah ia melompat kian kemari meloloskan diri dari ancaman. Kenyataannya seluruh serangan dari Nirmala nomor 8 berhasil dipunahkan olehnya dengan mudah sekali. Dalam waktu singkat, 10 jurus telah lewat, sikap Nirmala nomor 8 mulai tegang, peluh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Mendadak terdengar Nirmala nomor 6 berteriak keras, Nirmala nomor 20, kau cepat memberi laporan kepada Sinchu, hanya Nirmala nomor 9 yang bisa menaklukkan bocah keparat ini, baik aku segera berangkat sahut Nirmala nomor 20 cepat. Selesai berkata, ia segera melejit ke udara dan kabur menuju ke arah lembah Nirmala. Sebagaimana diketahui, Andai kata Nirmala 20 berhasil lolos dari situ dan memberi laporan kepada Dewi Nirmala, niscaya dari pihak Lembah Nirmala akan dikirim sekelompok besar jagoan untuk membasmi mereka berdua. Sudah barang tentu Kim Tisia tidak ingin kejadian tersebut sampai berlangsung. Menyadari akan bahaya yang sedang mengancam Cepat-cepat Kim Tisya melejit ke tangan udara dengan gerakan naga sakti terbang ke angkasa bagaikan perputaran roda kereta, dengan gerakan amat cepat dia mengejar Nirmala nomor 20, lalu dengan pedang lengguat kiam yang diputar bagaikan ular berbisa, secepat petir ia ya lancarkan tusukan ke muka menggunakan jurus bunga budat tumbuh berkembang, di luar dugaan ternyata Nirmala nomor 20 sama sekali tidak bercus belum sempat membalikan badan atau memberikan suatu reaksi, tahu-tahu tubuhnya sudah tertusuk telak. Diiringi jeritan ngeri yang menyayat hati, tubuhnya segera terjungkal ke atas tanah dan tewas seketika. Melihat gelagat tidak menguntungkan pihaknya, Nirmala nomor 6 menjadi amat terkejut, pikirnya, ah, ah, ah ilmu silat yang dimiliki kedua orang pemuda ini sungguh lihai, Aku tidak boleh melayani mereka secara tolol, mengutamakan kesempatan itu segera teriaknya keras-keras. Bocah keparat, kalian jangan kabur, tunggu saja orang lain akan datang membereskan kalian, selesai berkata, bagaikan burung Raja Wali yang mementangkan sayap, dengan suatu gerakan cepat dia melarikan diri dari situ. Setelah membereskan Nirmala nomor 20, Kim Tisya segera membalikan badannya, tentu saja dia tak membiarkan Nirmala nomor 6 berhasil kabur dari situ dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya secepat sambaran petir dia melakukan pengejaran dari belakang keadaan Nirmala nomor 6 saat ini seperti seekor anjing aing kena digebuk seluruh otot tubuhnya hanya kelihatan gemetar keras dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya dia melarikan diri terbirik birit dalam waktu singkat dua buah bukit telah dilewatinya, sementara itu selisih jarak di antara mereka berdua pun kian lama kian bertambah dekat, mendadak. Dari depan situ muncul kembali seorang kakek bermuka merah yang memakai gelang emas di atas kepalanya, kakek itu sedang berjalan mendekat dengan langkah santai. Nirmala nomor enam menjadi teramat girang sesudah menyaksikan kemunculan orang itu, buru-buru teriaknya Nirmala nomor sembilan, cepat kemari dan tolonglah aku, siapa sangka gara-gara teriakan tersebut, gerak langkahnya menjadi lebih melamban. Kim Tisya segera menyusul ke depan dengan kecepatan luar biasa lalu dengan menggunakan jurus daun kerb gugur berterbangan, hawa pedang serasa menyelimuti seluruh angkasa, Tahu-tahu batok kepala Nirmala nomor enam sudah terpapas kutung dan jatuh menggelinding di atas tanah. Saat itulah secara kebetulan Nirmala nomor sembilan mendengar teriakan tadi dan memburu ke tempat kejadian, melihat apa yang barusan berlangsung, ia pun membentak nyaring bocah keparat, lihat pukulan. Bla -a, a a a am, dengan segulung angin pukulan yang maha dahsyat bagaikan gemuruh buntur di siang bolong, dia melancarkan sergapan yang mengerikan ke depan. Agaknya Kim Ti Siap pun mengerti bahwa Nirmala nomor sembilan bukan manusia sembarang, dia tak berani bertindak gegabah. Cepat-cepat ilmu ciat KH ini KHI-nya dikerahkan untuk melindungi tubuhnya menyurut mundur ke belakang. Rupanya dia bermaksud mencoba kekuatan lawannya terlebih dulu sekalian menghidap sari kekuatan musuh sebelum melancarkan serangan balasan. Namun sayang, serangan yang dilancarkan Nirmala nomor 9 itu tiba-tiba saja ditarik kembali, aliran hawa murni yang semula menyelimuti seluruh angkasa pun secara tiba-tiba hilang lenyap tak membekas. Dari sini bisa diketahui pula bahwa tenaga dalam yang dimiliki kakek ini sudah mencapai puncak kesempurnaan hingga bisa dipergunakan dan ditarik kembali sekehendak hati sendiri. Tatkala dia menyaksikan Kim Tisya sama sekali tidak berhasrat melancarkan serangan balasan, ia segera mengerti bahwa sistem pertarungan semacam ini belum tentu mendatangkan hasil seperti yang diinginkan, oleh sebab itulah cepat-cepat dia menarik kembali serangannya. Menggunakan kesempatan yang ada, tubuhnya segera melejit ke tengah udara seperti burung walet yang terbang di angkasa, Lalu dengan kecepatan luar biasa dia menyelip ke belakang punggung Kim Tisya mimpi pun Kim Tisya tidak menyangka kalau ilmu meringankan tubuh yang miliki Nirmala nomor 9 telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, untuk sesaat ia menjadi keburukan dan tak tahu bagaimana mesti menghadapi ancaman tersebut tak heran kalau pertahanan tubuhnya otomatis terbuka sama sekali. Nirmala nomor 9 segera tertawa terbahak-bahak. Ha -ha. Haah, bocah keparat, sebelum mati kau harus mengerti lebih dulu nama dari kemampuanku ini. Kepandaian tersebut tak lain adalah gerakan lompatan Dewi yang amat tersohor di kolong langit berbicara sampai di situ, dengan jurus kapak raksasa membelah batu dia membabat punggung pemuda itu keras-keras. Duuk dengan telak serangan tersebut bersarang di tubuh pemuda tersebut. Kim Tisya segera maju sempoyongan dan akhirnya roboh terjungkal di atas tanah. Melihat kejadian ini, Nirmala nomor sembilan segera tertawa terbahak-bahak lagi. Belum habis gelak tertawanya itu, tiba-tiba suaranya terhenti sampai di tengah jalan dengan wajah berubah hebat dan sikap tertegun, serunya kaget apa? Mengapa kau, Kau bocah keparat belum mampu serupanya dia sedang menyaksikan Kim Tisha merangkak bangun dari atas tanah sekalipun serangan yang dahsyat tadi bersarang telak di atas punggungnya dan mengakibatkan tubuhnya roboh terjerembab ke atas tanah hingga muntah darah. Namun dengan ilmu ciat KH ini KHI, ia mampu memunahkan kekuatan serangan lawan dan kini bangkit berdiri kembali. Kembali Nirmala nomor sembilan berseru dengan suara yang keheranan Hei, Bocah keparat, betulkah kau tak mempan digebuki? Sebenarnya, apa yang kau andalkan? Kim Tisya segera tersenyum. Aku, Kim Tisya, sudah termasyur di dalam dunia persilatan sebagai manusia yang paling susah dihadapi. Kepandaian inilah yang menjadi modal utamaku. Aku tak mempan digebugi. Apa sebabnya bisa begitu? Tanya Nirmala nomor sembilan dengan kening berkerut. Sekalipun kuberitahukan kepadamu, belum tentu kau akan mengerti. Inilah ilmu ciat KH ini, KHI i yang diwariskan oleh guruku, si malaikat pedang berbaju perlente kepadaku, tiba-tiba Nirmala nomor 9 mengaruk garuk rambut putihnya yang tak gatal, seperti memahami sesuatu, segera serunya. Ak ah, 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 jadi kaulah Kim Tisya, anak murid malaikat pedang berbaju perlente ke-10, benar-benar omong kosong tukas Kim Tisya sambil membentak, Bukankah sudah keberitahukan kepadamu sedari tadi dengan cepat Nirmala nomor 9 menunjukkan wajah yang amat serius, katanya lebih lanjut, benar-benar suatu peretua yang tak kusangka, sudah bersusah payah ku cari jejakmu tanpa berhasil, tak tahu akhirnya berjumpa dalam keadaan tak terduga. Hahaha, aku memang sedang mengemban tuas dari Dewi Nirmala untuk mencarimu serta menggusurmu ke lembah Nirmala, Bukankah aku sudah datang di lembah Nirmala sekarang? Kebetulan aku pun sangat berharap bisa bersua dengan Dewi Nirmala. Kalau begitu, kebetulan sekali, seru Nirmala nomor sembilan sambil bertepuk tangan. Cepat serahkan pedangmu itu dan membelenggu diri sendiri. Aku segera akan membawamu ke sana. Berbicara sampai di situ, dia benar-benar mengeluarkan sebuah tali otot kerbau dan dilemparkan ke arah Kim Tishya. Melihat benda ini, Kim Tisya segera tertawa terbahak-bahak. Eh, eh, apa yang kau tertawakan seru nirmala nomor sembilan dengan wajah tertegun, memangnya aku telah salah berbicara tentu saja salah besar, kau anggap aku Kim Tisya manusia macam apa? HMMNN bila ingin bertemu dengan Dewi Nirmala kalian, buat apa aku mesti memikirkan segala hal yang sepele begitu HMMNN, bila kau tak mau menuruti perkataanku, maka ajalmu akan segera tiba di tempat ini juga, ancam Nirmala nomor sembilan dengan wajah yang amat serius. Antara aku dan dirimu toh tiada ikatan dendam sakit hati apapun jua, buat apa sih kau mesti menjual jiwa tuamu untuk Dewi Nirmala terus terang saja aku beritahukan kepadamu, aku bekerja bagi Dewi Nirmala sesungguhnya demi diriku, Kim Tisya memang berhasrat untuk menyelidiki rahasia dari para utusan Nirmala, maka sambil menyabarkan diri dan sama sekali tidak menjadi gusar, dia bertanya lebih jauh. Apa maksud perkataan itu sesungguhnya aku sendiri pun amat membenci terhadap Dewi Nirmala rasa benciku boleh dibilang sudah merasuk ke tulang sumsum -sum. dia merayuku dengan menggunakan kecantikan wajahnya sehingga membuat aku hancur, namaku dan pamorku kemudian tersekap di dalam gua neraka hampir 10 tahun lamanya dalam keadaan terpaksalah akhirnya ku kabulkan permintaan Dewi Nirmala dan bersedia menuruti seluruh perintahnya. Bukankah sejak saat itu kau pun kehilangan hakmu untuk mendapatkan kebebasan kata Kim Tisya sambil tertawa. Nirmala nomor 9 segera menghela napas perlahan. Kebebasan memang merupakan hal yang paling berharga, dan sekarang Dewi Nirmala telah menjanjikan harapan tersebut kepadaku, harapan apakah itu desak Kim Tisya lebih jauh. Asal aku dapat membekukmu baik mati atau hidup, maka aku bisa peroleh kembali kebebasanku, tapi bila dalam keadaan hidup, maka aku harus membekukmu hidup-hidup, nah kuanjurkan kepadamu lebih baik sedikilah tahu diri dan segera menyerahkan diri untuk diikat, Kim Tisya segera tertawa geli, jengeknya, bagaimana mungkin hal semacam ini bisa terjadi? Sekalipun kau peroleh kembali kebebasanmu, baukankah kebebasanmu yang justru kau korbankan? Aku sudah tua dan umurku hampir berakhir, aku ingin melewatkan sisa hidupku dalam alam kebebasan. Hal semacam ini bukan merupakan alasan yang kuat, Nirmala nomor 9 segera melotot gusar, bentaknya kemudian, bagimu tak berarti bagiku justru merupakan alasanku yang terutama, ketahuilah, kebebasan tiada bernilai begitu, dari muda aku hidup tersiksa sepanjang masa, lebih baikkah saja yang aku korbankan, berkata sampai di sini. Dia segera melejit ke depan dengan menggunakan gerakan sakti lompatan duanya. Dalam waktu singkat, tampaklah bayangan pukulan telah menyelimuti seluruh angkasa. Deruan angin serangan serasa menusuk pendengaran. Dengan perasaan apa boleh buat? Terpaksa Kim Tisya meloloskan pedang Leng Kiamnya dan mengeluarkan ilmu pedang Panca Buddha untuk menghadapi serangan-serangan musuh yang gencar itu. Secara beruntun pedangnya mengeluarkan serangkaian jurus serangan yang aneh, kabut pedang yang tebal menyelimuti seluruh tubuhnya, sementara tubuhnya selangkah demi selangkah maju menyongsong ke depan. Dalam waktu singkat, terasa angin pukulan menyelimuti seluruh harna, hawa pembunuhan mencekam empat penjuru, keadaan saat itu sungguh mengerikan hati siapapun yang melihatnya. Di tengah gulungan kabut dan debu yang berterbangan, tampak dua sosok bayangan manusia saling menggempur dengan serunya, sebentar mereka saling bergumul, sebentar lagi saling berpisah. Perlu diketahui semasa masih mudanya dulu Nirmala nomor 9 lebih dikenal sebagai pangeran berkaki sakti, Ilmu meringankan tubuhnya memang luar biasa mengagumkan, dengan andalkan kepandaian inilah dia banyak mengalahkan musuh-musuhnya. Akan tetapi Kim Tisha dengan bakat hebatnya telah mewarisi pula seluruh kepandaian sakti dari malaikat pedang berbaju perlente, baik gerakan tubuh maupun tenaga hikangnya semuanya boleh dibilang top, terutama sekali ilmu pedang panca budanya, boleh dikata jarang menemui lawan tandingan. Sementara itu, pertarungan antara kedua orang tersebut yang telah berlangsung mencapai ratusan gebrakan lebih, namun menang kalah masih belum bisa ditentukan. Dalam pada itu, sastrawan menyendiri telah berhasil menghabisi nyawa Nirmala nomor 8 dan menyusul ke sana. Kini dia sedang menonton jalannya pertarungan dari tepi arena. Pada mulanya secara lamat-lamat dia masih bisa menyaksikan bagaimana Kim Tisya dan Nirmala nomor 9 bertarung sengit lama-kelamaan secara pelan-pelan ia berhasil menemukan keadaan yang sebenarnya dari kedua orang itu. Dalam waktu singkat ia berhasil mengenali jurus-jurus silat yang dipergunakan oleh Nirmala nomor 9, tanpa terasa gugamnya ah, jurus serangan ini adalah seratur dewa menyembah malaikat, ya, Jurus yang ini adalah tongkat berdiri tampak bayangan, sedang yang ini adalah lompatan dewa, ilmu andalan dari keluarga KHU kami di Hoa perlu diketahui ilmu lompatan dewa milik si pangeran berkaki sakti KHU Kong hanya diwarikan kepada putra bungsunya KHU Ucukian seorang, dia pernah bersumpah selain ahli warisnya, biar putri kesayangannya pun tidak diajarkan dan kebetulan sekali sastrawan menyendiri tak lain adalah putra dari si pangeran berkaki sakti KH Ukong yang bernama KH Ucukian itu. Sejak kecil ia telah kehilangan ayahnya hingga membuat dia terseret untuk berkelana di dalam dunia persilatan. Tujuannya yang utama tak lain adalah untuk melacaki jejak ayahnya itu. Mimpi pun dia tak menyangka kalau utusan Nirmala yang sedang bertarung melawan Kim Tisya sekarang, menguasai pula ilmu lompatan dewa yang merupakan kepandaian khas dari keluarga KHU mereka. Tergopoh-gopoh sastrawan menyendiri mengamati wajah kakek itu dengan lebih seksama, begitu melihat wajah nirmala nomor sembilan yang merah membara, air matanya segera jatuh bercucuran dengan deras. Teriaknya keras-keras. Ayah, ayah, kau adalah ayahku, kau adalah ayahku, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, secepat anak panah yang terlepas dari busurnya ia segera menerjang masuk ke dalam arena pertarungan. Betapapun lamanya mereka berpisah, antara ayah dan anak memang selalu terjalin hubungan batin yang akrab. Apalagi Nirmala nomor 9 memang tak lain adalah pangeran berkaki sakti Kahukong. Ukong ketika secara tiba-tiba dia mendengar teriakan dari sastrawan menyendiri KH Ucuk tadi, indra keenamnya segera terasa bergetar keras, tanpa menggubris serangan dari Kim Tisia lagi serta merta ia menghentikan serangannya secara mendadak dan berdiri tertegun. Anak Cekian, benarkah kau? Serunya kemudian. Dalam pada itu Kim Tisia yang sedang bertarung sengit sedang melancarkan sebuah serangan dahsyat dengan jurus panca Buddha duduk di teratai, seor di tengah dasingan angin tajam yang menyambar lewat, tahu-tahu tubuh si pendekar berkaki sakti telah terpapas kutung menjadi dua bagian, darah segar segera menyambar keempat penjuru dan tuaslah kakek tersebut seketika itu juga. Kebetulan sekali sastrawan menyendiri memburu datang pada waktu yang bersamaan, dia segera memeluk tubuh ayahnya dan berpekik nyaring Kim Tisya apa, apa yang sedang kau lakukan dengan napas tersengal-sengal jawab Kim Tisya sungguh hebat kepandaian silat yang dimiliki Nirmala nomor 9, aku harus bersusah payah mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki sebelum berhasil mengakhiri hidupnya. Dalam pada itu sastrawan menyendiri KH Ucuk yang telah menyandarkan mayat ayahnya di tepi pohon besar, lalu sambil melotot penuh kegusaran, bentaknya keras-keras. Kim Tisya, aku si bajingan keparat benar-benar kelewat kejam dan tak berperi kemanusiaan, sesungguhnya dalam arna pertarungan tadi, Kim Tisya sama sekali tidak mendengar bagaimana sastrawan menyendiri memanggil ayah kepada Nirmala nomor 9, oleh sebab itu dia masih belum mengetahui dengan jelas hubungan erat antara kedua orang tersebut. Ia menjadi tertegun setelah mendengar teguran tadi, cepat-cepat serunya keras. Kenapa aku kejam? Kenapa aku tak berperi kemanusiaan? Bukankah Nirmala nomor 9 adalah begundalnya Dewi Nirmala dia adalah hayahku pekik sastrawan menyendiri dengan suara lantang. Aai, Kim Tisia berseru tertahan setelah mendengar pekihkan tersebut. Kejadian ini benar-benar di luar dugaanku, sambil menggertak gigi menahan gejolak emosi yang membara di dalam dadanya. Sastrawan menyendiri kembali berseru dengan rasa benci. Sekarang kau telah menjadi musuh besar pembunuh ayahku, dalam kehidupan selanjutnya, aku bersumpah tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja, Kim Pisia hanya berdiri tertegun seperti sebuah patung untuk sesaat lamanya diakta atau apa yang mesti diperbuatnya. Tiba-tiba terdengar suara seruan tertahan dari Nirmala nomor 9, rupanya kakek itu belum putus nyawa, dengan suara keras terdengar Ria berkata, oh, oh, "Oh, anak Cukian, akhir yang dialami ayahmu sekarang bukan menjadi kesalahan Kim Tisia sesungguhnya akulah yang mencari celaka bagi diri sendiri." Oh, oh ayah apa yang harus anda lakukan bagimu pekik sastrawan menyendiri sedih kau harus membalas dendam bagiku bila Kim Tsiya tidak kubunuh kepada siapa dendam sakit hati ini harus kutuntut balas pangeran berkaki sakti kah ukang memuntahkan darah segar kemudian dengan suara terputus-putus katanya lagi kau kau harus membunuh Dewi Nirmala sebab sebab dia dialah musuh besar ayahmu yang sesungguhnya Kata-kata itu diutarakan dengan bersusah payah, seakan-akan terdapat beribu patah kata yang hendak disampaikan, anbun kekuatannya sudah tak mampu untuk berbuat begini. Melihat keadaan ayahnya semakin lemah, tanpa terasa air mata jatuh bercucuran membasahi wajah sastrawan menyendiri, buru-buru dia menempelkan bibirnya di sisi telinga ayahnya dan berbisik. Ayah, pesan apa lagi yang hendak kau sampaikan? Katakanlah cepat, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Selembar nyawa pangeran berkuasi sakti KH Ukong sudah keburu meninggalkan raga untuk selamanya. Isak tangis yang memedihkan hati pun bergema memecahkan keheningan malam. Kim Tisia berdiri menyesal di sisi Arna, dengan mulut membungkam, dia membantu sastrawan menyendiri untuk menggali liang kubur serta mengubur jenazah hayahnya. Mereka berdua sama-sama merasakan pikiran dan perasaannya sangat berat, siapapun tidak berbicara, mereka hanya mengangkuti batuhan dengan mulut membungkam dan membentuk sebuah kuburan batu yang megah dan kuat. Menjelang larut malam akhirnya pekerjaan telah diselesaikan, mereka berdua duduk bersama di depan kuburan sambil melepaskan lelah. Angin malam berhembus sepoi-sepoi mendatangkan perasaan yang sepi di hati mereka. Tiba-tiba sastrawan menyendiri menghela napas panjang, lalu gugamnya pelan. Aaai, perubahan nasib manusia memang sukar diduga. Sore tadi aku masih memaksamu dengan ancaman pedang untuk membunuh utusan Nirmala. Sungguh tak disangka, menjelang malam aku justru membencimu setengah mati setelah melihat kau membunuh seorang utusan Nirmala. Sambil menghela napas panjang Kim Tisha mengelengkan kepalanya berulang kali, Katanya Yaa, siapa yang menyangka akan terjadi perubahan seperti ini? Aku pun tidak menyangka Nirmala nomor 9 yang berhasil kubunuh sesungguhnya adalah ayah kandungmu. Seandainya kau menjadi aku, apa yang hendak kau lakukan? tanya sastrawan menyendiri secara tiba-tiba. Kim Tisia termenung sejenak, kemudian sahutnya, "Aku adalah orang yang tak senang berbohong. Maaf kalau aku akan berbicara terus terang." Ku harap kau jangan marah setelah mendengar nanti, dengan tak sabar sastrawan menyendiri menukas, tak usah berbasa basi lagi, aku ingin tahu seandainya ada orang telah membunuh mati ayahmu, apa yang hendak kau perbuat aku pasti tak akan mengampuni dia dengan begitu saja jawab Kim Tisia cepat. Sastrawan menyendiri segera tertawa sedih. Yaa, perkataanmu memang benar tapi setelah memandang kuburan ayahnya sekejap, ia segera menghela napas panjang sambil menyambung, tapi aku pun tak bisa melanggar pesan terakhir dari ayahku tadi. Perkataan dari ayahmu tadi memang benar, meski kita saling berhadapan tadi. Namun, orang yang sesungguhnya membunuh ayahmu bukan aku, melainkan Dewi Nirmala. Bagaimanapun juga, kita tak bisa menghilangkan kenyataan yang ada dengan begitu saja, seru sastrawan menyendiri, ketus. Aku toh melihat dengan metu kepalaku sendiri bagaimana ayahku tewas di ujung pedamu tadi. Lalu apa yang sebenarnya hendak kau perbuat kembali sastrawan menyendiri menghela napas panjang. Aaai, sekarang aku sudah kehilangan pegangan sama sekali. Kau tak boleh berputus asa. Aku harus bangkitkan kembali semangatmu. Mari kita bekerja sama menyerbu. Lembah Nirmala bisa kita kalahkan, Aku pun yakin Dewi Nirmala pasti dapat kita cincang hingga hancur berkeping-keping, mendadak sastrawan menyendiri membentak keras. Membalas dendam atau tidak adalah urusanku sendiri, dalam kejadian mana kau sama sekali tak ada sangkut paunya tak denganku tapi aku berbicara sejujurnya kepadamu, seru Kim Tisya agak tertegun. Harap kau jangan berbicara itu lagi denganku, harap kau tinggalkan aku secepatnya, Mengapa harus begitu? Tak ada alasan lain. Aku cuma tak ingin bertemu lagi denganmu, tak ingin melihat tampangmu yang memuakan lagi. Teriak, sastrawan menyendiri lantang. Tapi buat apa kau mesti berteriak begitu? Aku toh tidak berniat sungguh-sungguh untuk membunuh ayahmu. Takdirlah yang telah salah mengatur ke semua ini. Mengapa kita tidak bersahabat saja? Aku tak ingin bersahabat dengan siapapun. Selama hidup, aku suka menyendiri. Dalam melakukan pekerjaan apapun, aku lebih senang melakukannya seorang diri. Lebih baik tinggalkan tempat ini secepatnya. Kau tak usah mengganggu ketenanganku lagi, Kim Tishya mengerti bahwa rasa benci sastrawan menyendiri terhadapnya sudah merasuk hingga ke tulang. Samsam akan tetapi dia tak pandai bicara dan tak mampu menjelaskan soal ini kepada KH Ucukian. Akhirnya sambil menghela napas. Katanya kalau memang begitu. Aku pun tak ingin memaksa lagi, cepat pergi dari sini cepat tinggalkan tempat ini bentak sastrawan menyendiri keras-keras. Sambil tertawa getir, Kim Tisya segera menjura dan berkata. Terlepas bagaimanapun anggapanmu terhadapku, aku masih tetap menyebutka sebagai sahabat, selama tinggal selesai berkata ia segera membalikan badan dan meneruskan perjalannya menuju ke lembah Nirmala. Sastrawan menyendiri sama sekali tidak menghantar kepergiannya, sambil tetap duduk di depan kuburan ayahnya. Dia berseru keras, "Kuharap kita, jangan pernah bersua kembali di kemudian hari, sebab bila sampai bertemu muka, aku pasti akan mencari alasan lain untuk membunuhmu. Kuharap kau bisa memahami keadaan ini." Kata-kata tersebut sengaja diucapkan dengan suara keras-keras sehingga sekeliling hutan itu penuh dengan gema suaranya. Tentu saja Kim Tisha dapat mendengar seruan tadi dengan jelas, namun dia tak ambil pusing, sambil tertawa getir, ia meneruskan kembali perjalanannya ke depan. Pikiran dan perasaannya saat ini sangat kalut, pada hakikatnya dia tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Tanpa terasa betapa buah bukit telah dilewati, kini dia mulai memasuki kawasan lembah Nirmala. Di tengah lembah terbentang hutan batu yang amat luas sekali. Di antara bebatuan cadas, Seringkali ia jumpai tengkorak-tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana, yang aneh adalah di antara tengkorak manusia yang berserakan tadi tersebar pula emas yang berbongkah-bongkah banyaknya, di bawah pantulan sinar rembulan terlihat biasan cahaya emas yang menusuk pandangan mata. Kim Tishya memang bukan seorang pemuda yang kemaruk akan harta, selama ini dia selalu menganggap harta kekayaan bagaikan kotoran manusia, ditambah lagi pikiran dan perasaannya sekarang amat kalut, karenanya meski ia sudah melampaui banyak sekali tengkorak manusia dan gemerlapannya bongkah emas pikirannya sama sekali tak tergerak. Tapi, pemandangan yang terbentang di depan mata sekarang segera mengingatkan Kim Tisya akan suatu persoalan. Sambil menghela napas panjang pikirnya. Sebelum menghembuskan napas yang penghabisan dulu, ayah pernah beritahu kepadaku bahwa pihak lembah Nirmala sengaja menyebarkan uang emas dalam jumlah yang banyak di sekitar lembahnya untuk memikat orang mengambilnya. Malah, ayah sendiri pernah keracunan hebat akibat uang emas ini. Ah, 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 mungkin jalan yang kutempuh hari ini adalah jalan yang pernah ditempuh ayahku dulu, berpikir sampai di sini. Kim Tisya segera merasakan semangatnya berkobar kembali. Sambil meloloskan pedang lengkuat kiamnya, dia mendongakkan kepalanya dan berdoa. Ayah, kau orang tua tak usah khawatir, hari ini juga ananda akan menyelesaikan pesan terakhirmu itu, akan kubongkar rahasia lembah nirmala yang sebenarnya, baru selesai dia memanjatkan doa, mendadak dari balik semak belukar tak jauh dari tempatnya berdiri, bergema suara tertawa dingin yang kaku menyeramkan bagaikan hembusan angin beku dari gudang salju itu. Dengan cekatan Kim Tishia membalikan badan kemudian melejit ke muka dengan mengerahkan gerakan delapan langkah menempuh ombak. Begitu melihat dengan jelas siapa gerangan yang berada di situ, dia segera menyapa, Oha, oh, rupanya Qian Sian Seng yang amat termasyur namanya telah hadir di sini. Selamat bersua kembali Cian Sian Seng tertawa keras, kemudian tegurnya, di tengah malam buta begini berani amat kau datang kemari. Kau pun nampaknya tidak tertarik menyaksikan begini banyak bongkahan emas yang berserakan di atas tanah. Hei anak muda, kau hebat sekali, Kim Tisya segera tertawa. Sesungguhnya aku tidak terlalu hebat, tapi bila dibandingkan dengan kawanan manusia munafik yang baik di luar busuk di dalam, sesungguhnya aku masih jauh dari bagus, merah padam selembah wajah Cian Sian Seng sesudah mendengar perkataan itu, agak tergagap serunya, tidakkah kau merasa bahwa masalah yang kau singgung sama sekali tidak menarik hati, Kim Tisia tertawa dingin. Ih eh, eh, aku pingin bertanya, Persekongkolan apakah yang sebenarnya sedang kau lakukan dengan Dewi Nirmala? Rencana busuk apa pula yang hendak kau perbuat? Aku anjurkan kepadamu lebih baik berterus terang saja di hadapanku. Dengan penuh amarah Ciam Siangseng segera berseru, "Baik, akan kukatakan apa yang sebenarnya terjadi kepadamu." Si burung Hang Lampeng dengan membawa kelima pengikutnya Lima naga dari wilayah Biau yang telah membawa lentera hijau datang ke lembah Nirmala, bukan itu saja mestikat tersebut telah memulihkan kekuatan Kunhan Semkot Hikangku, bahkan membantu Dewi Nirmala dalam latihan ilmu Taiye usinkannya hingga memperoleh kemajuan yang amat pesat. HMMM, kini kau telah memasuki daerah terlarang, lebih baik berhati-hatilah sedikit kalau berbicara Kim Tisia tertawa nyaring. Soal itu mas sudah ku ketahui sejak dulu lama dengan andaikan kalian berdua barang rongsokan, aku belum bisa dibuat ketakutan pukulan sakti tanpa bayangan anggum ayah dan anak berdua pun sudah hadir di sini sekarang, selaci yang sian seng cepat. Mau apa mereka datang kemari kau mesti tahu keluarga ang dari tiang peksan adalah besan Dewi Nirmala, sudah sepantasnya bila mereka saling mendukung. HMMM, Sayang sekali Nona Hejin tak sudi kawin dengan Ang Tong, ia sudah kabur ke ujung langit dan jejaknya tidak ketahuan rimbanya lagi, selah Kim Tisya. HMM, sayang sekali kau hanya tahu itu, tak tahu yang lain sesudah tertegun sejenak Kim Tisya segera berseru, jadi Nona Hejin telah berhasil kalian temukan kembali bukan hanya ditemukan saja, bahkan sudah melangsungkan perkawinan dengan Ang Tong. Malam ini adalah malam pengantin mereka, seketika itu juga Kim Tisya merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya telah mendidih, teriaknya cepat, kau, kau si tua bangka hanya ngaco belo, rupanya kau sengaja hendak membohongi aku mendengar itu, Chiang Sian Seng tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, ha-ah-ah, rasanya tiada kepentingan bagiku untuk berbohong, lalu apa maksudmu memberitahukan semua persoalan tersebut kepadaku, aku hanya bermaksud agar kau mengetahui kenyataan dengan sejelasnya, dalam lembah Nirmala sekarang bukan cuma ada aku bersama Dewi Nirmala, di sini pun hadir lima naga burung Hong, hadir pula pukulan sakti tanpa bayangan serta putranya, dengan kekuatan sebesar ini, jelas kau bukan apa-apa dalam pandangan kami semua HMMM, Sayang aku justru datang kemari untuk menumpas kawanan anjing semacam kalian itu kembali Ciang Sian Seng tertawa terbahak-bahak. Rasa benci dan dendam telah menyelimuti seluruh wajah Kim Tisya, dengan wajah merah membara bentaknya lagi, beranikah kau memberitahukan kepadaku, dimanakah letak kamar pengantin orang Siang itu HMMM, tampaknya kau tidak mempercayai perkataanku, seru Ciang Sian Seng dengan kening berkerut. Baik, akan ku beritahukan kepadamu. Kamar pengantin mereka di ruang burung Hong. Dari sini, belok kiri akan kau turuni sebuah bukit. Di punggung bukit itulah letaknya. Di situ akan kau jumpai cahaya lentera yang terang benderang. Baik, seru Kim Tisya dengan amarah yang berkobar-kobar. Sekarang juga aku akan berangkat ke sana dan membumi ratakan gedung tersebut. Baru saja dia hendak beranjak pergi dari situ, tiba-tiba terasa desingan angin pukulan yang sangat dahsyat menyergap tiba dengan hangatnya. Tampak olehnya Chiang Sian Seng telah turun tangan melancarkan serangan, jelas dia bermaksud mencabut selembar nyawa Kim Tisia cepat-cepat pemuda itu mengeluarkan gerakan impian indah berputar di kebun lalu meloloskan diri dari ancaman lawan lalu dengan amarah yang membara bentaknya, sungguh aneh, Mengapa aku jadi begitu garang dan buas macam harimau kelaparan saja Chiang Sian Seng tertawa dingin. Aku merasa amat menyesal karena tidak berhasil membacok mampus dirimu dalam sekali ayunan tangan padahal antara kau dengan aku toh tak terjalin permusuhan apapun. Buat apa kau mesti senekat ini kata Kim Tisya sambil tertawa getir. Dengan kebencian yang meluap Chiang Sian Seng menyaut. Ilmu Tai Goan Kang dari guru setanmu telah merusak ilmu Kun Goan Samkot Hikangku sehingga hal ini membuatku tersiksa selama banyak tahun. Dendam sakit hati ini tak pernah akan kulupakan kembali untuk selamanya, jadi kau hendak melampiaskan rasa dendamu itu kepadaku kata Kim Tisya. Kau adalah murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlente, sudah sepantasnya bila kau yang menanggung segala resikonya. Kalau toh kau berpendapat demikian, bukankah Dewi Nirmala pun masih terhitung adik seperguruannya malaikat pedang berbaju perlente? Kenapa kau tak berani mencari gara-gara dengannya HMM? Aku bebas menentukan lawan tandinganku seru yang Sian agak tersipu-sipu. Mendengar itu, Kim Tisia tertawa tergelak. Ha-ah-ah, ha-ah-ah, sudahlah, kau tidak usah berlagak sok gagah di mulut, Padahal aku cukup memahami bagaimanakah watak manusia rendah semacam kau itu. HMMM oleh karena kau melihat perempuan itu mempunyai banyak anak buah dan pengaruhnya besar, maka kau hendak mendukung serta menjilat pantatnya? Ihmmm, kalau dibicarakan sesungguhnya, aku malah menaruh perasaan kasihan kepadamu. Lebih baik kau mengasihani dirimu sendiri terlakciang-siang-siang dengan gemas. Sekarang kau hidup berkelana seorang diri bukankah kau merasa sedih setelah mendengar bahwa Ang Tian Tong telah mengawini Nona He Jin dan sekarang lagi menikmati malam pengantinnya merah padam selembar wajah Kim Tisya, buru-buru ia berseru, aku justru merasa gembira akan hal ini tapi sayang dengan kehadiranku di sini, aku tak akan membiarkan kau merasa gembira ucap Chiang Sian Seng dengan suara dalam. Lantas apa yang kau kehendaki kemudian setelah meludah ke atas tanah, kembali lanjutnya, aku justru akan berkunjung ke situ, akan kubumi hanguskan gedung burung hang tersebut, mau apa kau haaah, -ha boleh saja kalau kau ingin berkunjung ke situ, tapi aku mempunyai sebuah syarat yang mesti kau penuhi dulu, Kim Tisya berkerut kening, agak jengkel serunya. Apa syaratmu silahkan kau minta izin dulu dengan sepasang kepalanku ini kata Ciang Sian Seng sambil mengacungkan tinjunya. Hawa amarah yang berkobar di dada Kim Tisya benar-benar tak terkendalikan lagi, dia berseru, kalau begitu kau hendak mencari kesulitan dengan kurupanya. Baik, Mari kita bertarung untuk menentukan siapa yang berhak untuk melanjutkan hidup di dunia ini malam ini adalah saat berlangsungnya malam pengantin yang amat meriah. Kau tahu aku telah berjanji kepada Dewi Nirmala untuk persembahkan pedang lengkuat kiam kepadanya HMMM, aku lihat. Mungkinkah sudah dibuat mabuk oleh air kata-kata sehingga mengigau takaruan pedang lengkuat kiam toh menjadi milikku? Atas dasar apa kau hendak mendapatkannya? Berbicara sebenarnya, Chiang Sian Seng memang masih terpengaruh oleh alkohol waktu itu, hanya suatu munculkan diri pertama kali tadi Kim Tisya belum merasakan hal itu, setelah pembicaraan berlangsung dan ia mengendus bau arak rahasia mana baru diketahui olehnya. Benar juga? Di bawah sinar rembulan tampak paras muka Ciang Sianseng merah padam seperti bara api, otot-ototnya pada menonjol keluar semua. Ketika mendengar ejekan pemuda tadi, dengan suara berang ia segera berteriak, kenapa aku tak bisa mendapatkan pedang lengkuat kiam itu HMMM, tentu saja tak bisa, karena pedang lengkuat kiam adalah benda milikku dan sekarang pun masih berada di tanganku. Bukankah lembah hijau dulunya juga menjadi milikmu? Tapi buktinya sekarang, benda tersebut telah berpindah tangan, keadaan tersebut sama sekali berbeda. Lentera hijau bisa berpindah tangan karena si burung hang lempeng telah mendapatkannya dengan care yang amat licik. Aku pun tidak rela menyerahkan benda itu kepadanya, sudahlah, tak usah dipersoalkan lagi rela atau tidak, Pokoknya sekarang pun aku datang untuk merampasnya dari tanganmu, HMMM, ngomong sih gampang, tapi dengan care apa kau hendak merampasnya dari tanganku jengek Kim Tisya sambil tertawa dingin. Akan kuandalkan dengan ilmu pukulan Tiu Kahi Chiang, kembali Kim Tisya tertawa. Lebih baik jangan terlalu percaya dengan kemampuan sendiri, ketahuilah aku Kim Tisya bukan kucing atau anjing yang bisa digertak secara mudah. Bukan saja kau sedang mabuk sekarang, pikiranmu pun dalam keadaan tak jernih. Betapapun hebatnya ilmu silatmu, jelas kekuatannya akan menderita banyak kekuarangan, mabuk bukan masalah yang serius bantah Ciang Sian Seng penuh keyakinan pada diri sendiri. Aku percaya dalam tiga gebrakan saja kau pasti sudah keok di tanganku, ha -a -a, ha -a -a, ha -a -a, ha ha kau terlalu merendah-rendah kemampuanku Kim Tisia tertawa tergelak Ciang Sian Seng pun ikut tertawa seram. Bukan memandang rendah, tapi memang begitulah kenyataannya, ketahuilah di balik pukulan Tin Kahai Ciang Ku ini tersisip racun jahat sembilan bisa yang mematikan kau tahu. Gurumu sendiri si malaikat pedang berbaju perlente pun tak berani menyambut dengan kekerasan, Begitu mendengar asal racun jahat sembilan bisa tanpa terasa Kim Tisia teringat pula dengan si utusan beracun, diam-diam segera pikirnya, Rasul racun adalah raja di antara pelbagai racun, tapi dengan andalkan ilmu ciat KH ini KHI buktinya aku toh tak terpengaruh apapun, apalagi hanya sembilan bisa dari Ciang Sian Seng berpikir sampai di situ, dia pun segera berkata, Aku jauh berbeda dengan guruku tempo dulu malaikat pedang berbaju perlente belum berhasil menguasai ilmu ciat kha ini khi sedang saat ini ilmu ciat kha ini khi ku telah menembusi semua bagian tubuhku sudah tak usah banyak ngaco belo lagi tukas ciang siang seng tak sabar asal kau mampu menerima tiga buah pukulanku tanpa cedera apa yang hendak kau perbuat saat itu selakim tisya dingin Aku akan musnahkan seluruh kepandaianku dengan tenaga Tungguan Samkut Hikangku sendiri menyaksikan keyakinan orang. Kim Tisia pun berkata, baiklah, akanku sambut ketiga buah serangan tersebut tanpa melakukan perlawanan apa. Kau benar-benar tidak akan melawan tanya Chiang Sian Seng agak tertegun. Ucapan seorang kuncu ibarat kuda yang dipecut, sekali dicambuk tanpa akan bisa ditarik kembali. Aku harap kau pun bisa menepati janjimu sendiri, tak usah khawatir, aku tak pernah mengingkari janji, HMM, yang ku khawatirkan sekarang justru dirimu, berpuluh-puluh tahun berupaya memperdalam ilmu, beratus pertarungan dialami untuk meraih kedudukan dan pamer yang tinggi, tidakkah merasa sayang apabila kedudukan dan nama besar yang berhasil kau raih? dengan bersusah payah ini akhirnya mesti hancur gara-gara dorongan emosi justru kau sendiri yang mesti merasa sayang dengan keberhasilan yang berhasil kau raih hingga sekarang, teriak Ciang Sian Seng keras-keras. HMM, bila kau hendak menyampaikan pesan terakhir, cepat katakan, mengingat usiamu masih kecil, dalam keadaan yang memungkinkan aku bersedia memenuhi untukmu, Kim Tisia tertawa lebar aku tidak merasa perlu untuk meninggalkan pesan terakhir. Lalu setelah mencopot pedang lengkuat kiam dan meletakkannya ke atas tanah dia berdiri sambil bertolak pinggang dan berseru, sekarang bersiap-siap bila ingin menggunakan pukulan Tian Kahai Chiangmu, silahkan digunakan secepatnya, baik seru Chiang Sian sambil tertawa nyaring begitu selesai berkata, tubuhnya telah melejit ke depan sambil merentangkan tangannya lebar-lebar, sebuah pukulan segera dilontarkan ke depan jurus seranganku ini bernama bintang dan rembulan berebut sinar dalam perkiraan Kim Tisya semula, serangan yang dilancarkan lawan sudah pasti dahsyat dan mengerikan hati. Siapa tahu angin serangan yang dilontarkan Chiang Sian Seng begitu ringan sehingga dia hanya merasakan badannya bergetar sedikit saja tanpa perubahan apapun. Tanpa terasa ia berseru, HMMM, Rupanya cuma begitu saja, setelah melepaskan serangannya tadi tiba-tiba Chiang Sian Seng menggerakkan tubuhnya melingkari sekeliling pemuda tersebut tiga kali, setelah kembali ujarnya, dalam serangan yang ketua akan kupergunakan jurus bunga berguguran di tengah saljuhu, ilmu pukulan Tian Kha Ichi yang macam apaan itu Jangan Kim Tisya sambil tersenyum. Aku lihat lebih mirip dengan gerak membersihkan debu gerak serangan dari Chiang Sian Seng kali ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dalam waktu singkat terdengar suara ujung baju yang terhembus angin, tahu-tahu ia sudah menempuh lagi jalan darah Cian Cheng Hit di bahu Kim Tisia pelan. Tiba-tiba saja Kim Tisya merasakan tubuhnya bergetar keras, hampir saja ia bersin berapa kali. Tapi pemuda tersebut mengandalkan kemampuan ilmu ciat kaha ini. Kaha nya sekalipun dia dapat merasakan bahwa pukulan Tian kaha yang lawan agak berbeda dengan pukulan lain, akan tetapi ia tidak teriak memikirkannya di hati. Segera, ujarnya lagi, ciang Sian Seng, kau sudah melepaskan dua buah serangan tanpa menimbulkan celaka bagiku. Aku lihat usahamu cuma sia-sia belaka. Sementara itu paras muka Chiang Sian Seng telah berubah menjadi merah membara, napasnya tersengkal-sengkal, peluh membasahi tubuhnya dan agak payah untuk berbicara. Dengan ucapan yang terputus-putus terdengar ia berkata, Siapa bilang seranganku ini sia-sia saja? Aku tahu tenaga dalammu amat sempurna, tapi aku telah menggunakan 12 bagian tenaga dalamku untuk melancarkan serangan tadi, kau telah menggunakan tenaga sebesar 12 bagian Kim Tisya semakin tercengang. Mengapa aku hanya merasakan pukulan yang begitu ringan jangan kau anggap seranganku enteng, padahal, padahal besar sekali pengaruhnya bagimu, kau, kau akan merasakan akibatnya nanti, tapi hingga sekarang aku tidak merasakannya sama sekali ucap Kim Tisya sambil tertegun. Sepintas lalu kau memang tidak merasakan apa-apa, padahal isi perutmu sudah terluka parah biarpun Ho atau hidup kembali pun belum tentu bisa mengobati luka itu. Diam-diam Kim Tisha mencoba untuk menyalurkan tenaga dalamnya, kemudian berkata, aku hanya merasakan di atas hatiku secara lamat-lamat terasa sakit, tapi aku percaya sakit itu tak akan berpengaruh besar, sementara itu Chiang Sian Seng telah berhasil mengatur kembali pernapasannya, ia segera berseru keras, bocah keparat, saat ajalmu tiba sudah dekat di ambang pintu, tak mungkin, aku tidak akan mati secepat itu, Ciyang Sian Seng tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, 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 ha -ah, inilah seranganku yang terakhir. Setan iblis Pembetut sukma sukmaku harap kau bersikap lebih berhati-hati lagi, selesai berkata, sepasang telapak tangannya segera didorong sejajar dada serangan itu dilancarkan amat lembut, Baru saja menyentuh tubuh Kim Tisya. Sikan akan tersentuh aliran listrik berarus kuat, cepat-cepat serangannya ditarik kembali. Tiba-tiba saja Kim Tisya merasakan tubuhnya bergetar keras kemudian terbatuk-batuk. Melihat keadaan pemuda tersebut, Chiang Sian Seng segera tertawa terbahak-bahak seraya berseru, Ha-ha-ha-ha, ha ha Kim Tisya. Wahai Kim Tisya. Sekalipun kau mempunyai nyawa rangkap tiga pun. Hari ini kau bakal mampus secara mengenaskan, eeei, rupanya kau sedang mabuk hebat, kenapa bicaramu ngelantur tak ada ujung pangkalnya, tegur Kim Tisya agak tertegun. Dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh kembali Ciang Sian Seng berkata, aku sama sekali tidak ngelantur, aku pun tidak berbicara sembarangan. Bila dalam hitungan ke-10 nanti kau tidak roboh binasa, aku akan melaksanakan janjiku tadi, menghabisi nyawaku sendiri di hadapanmu. Kim Tisya semakin keheranan, dari keseriusan kakek tersebut dia dapat merasakan betapa besarnya keyakinan Chiang Sian Seng dengan ucapannya, agak tercengang ia segera berkata, baiklah kau boleh menghitung sampai angka 10 ternyata Chiang Sian Seng benar-benar mulai menghitung dengan suara lantang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angka ke sepuluh sengaja diucapkan dengan suara yang keras sekali. Hampir saja Kim Tisya dibuat terperanjat oleh hitungan ke sepuluh dari Chiang Sian Seng yang menggeledak itu, cepat tegurnya, bagaimana sih kamu ini? Kenapa berteriak sekeras itu? Memangnya kau hendak mengagetkan aku? Ciang Sian Seng sama sekali tidak menggubris perkataan mana, dengan wajah sangat tegang ia berteriak lagi. Roboh, 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 secara beruntun dia meneriakan kata roboh sampai berapa kali, tapi Kim Tisya masih tetap berdiri tegak di tempat semula tanpa bergerak sedikit pun jua, malah pemuda itu berdiri sekokoh batu karang Ciang Sian Seng segera berdiri tertegun dengan matelah, terbelalak lebar dan mulut melongo. Sesudah terbatuk sedikit, Kim Tisia berkata sambil tertawa. Nah bagaimana sekarang? Tentunya kau boleh segera menghabisi nyawamu sendiri bukan Chiang Sian Seng kelihatan amat sedih, tanpa sadar air mata telah jatuh bercucuran membasahi wajahnya, ia berseru kemudian, bagus, bagus, Bagus sekali jadi kau benar-benar mengakui kekalahanmu tegur Kim Tisya dengan wajah keheranan. Yaa kejadian ini memang tak bisa dibantah lagi ucap Chiang Sian Seng sambil menyekair matanya. Aku telah berusaha dengan sepenuh tenaga, seluruh hasil latihanku selama puluhan tahun telah kupergunakan habis-habisan, tapi nyatanya masih belum mampu menandingi bocah cilik macam kau aaai, apalagi yang bisa kukatakan sekarang? Rasanya hanya satu jalan yang bisa ku tempuh sekarang yakni mati dengan cepat. Namun sebelum ajalku tiba nanti, ku harap kau bersedia mengawalkan sebuah permintaanku apakah itu dengan wajah bersungguh-sungguh Chiang Sian Seng berkata, ku harap kau jangan menceritakan kejadian yang ku alami hari ini kepada siapapun setelah aku mati nanti, rusaklah wajahku dengan bacokan pedang melalui kuburlah aku dalam-dalam makin dalam makin baik, kau harus melakukan kesemuanya itu bagiku, aku tidak ingin orang lain memandang rendah nama Chiang Sian Seng yang sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan, buatlah orang lain menganggap hilangnya Chiang Sian Seng sebagai sebuah teka teki besar yang tak pernah terjawab mendengar permintaan ini, diam-diam Kim Tisia berpikir, aaai. Tampaknya nama besar pun dapat menyiksa orang, gara-gara soal nama dan kedudukan, sampai menjelang ajalnya pun setan tua ini masih berusaha untuk melindungi nama baiknya, dengan cepat dia menyahut, aku rasa soal ini bukan masalah lagi, setelah mendengar jawaban tersebut, dengan suatu gerakan yang amat cepat Chiang Sian Seng menyambar pedang lengkuat kelam yang tergeletak di atas tanah itu dan ditempatkan di atas leher sendiri, kemudian teriaknya keras-keras. Puluhan tahun lamanya aku Chiang Sian Seng mengembara di dalam dunia persilatan dengan susah payah kuraih nama serta kedudukan sehingga setenar saat ini. Tapi hari ini, akhirnya semuanya punah dan hilang dengan begitu saja, selesai mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba saja ia menggorok leher sendiri dalam-dalam. Percikan darah segar segera berhamburan di mana-mana, Diiringi jeritan ngeri yang menyayat hati, robohlah Ciang Sian Seng ke atas tanah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Semua peristiwa berlangsung begitu cepat dan sama sekali di luar dugaan. Untuk beberapa saat lamanya Kim Tisya sampai berdiri termangu-mangu tanpa memberikan reaksi apapun. Lama, lama, sekali. Entah berapa lama sudah lewat, Akhirnya Kim Tisya tersadar kembali dari lamunannya, dia memungut kembali pedang lengkuat kiamnya, lalu sambil menghela napas panjang keluhnya. Si sesungguhnya apa? Apa yang telah terjadi sesuai dengan pesan terakhir Chiang Sianseng? Kim Tisya segera membuat liang kubur yang amat dalam di tempat tersebut dan mengubur jenazah Chiang Sianseng. Ketika semua pekerjaan telah selesai dilakukan, malam sudah makin kelam. Bintang bertaburan di angkasa, sinar rembulan yang terang menyinari seluruh lembah nirmala. Di kejauhan sana, dalam gedung burung hang terlihat cahaya lentera belum padam, mungkin disitulah letak kamar pengantin Ang Tong dengan Nona Heijin. Memang sinar yang gemerlapan di kejauhan sana, Kim Tisya meludah ke atas tanah seraya bergumam, Nona Heijin, kecuali perkawinan ini kau lakukan atas dasar keinginanmu sendiri. Kalau tidak, aku pasti akan berusaha untuk menyelamatkan dirimu dari lautan kesengsaraan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Ia segera berangkat menuju ke arah cahaya api tersebut dengan kecepatan tinggi. Bila menuruti perasaan Kim Tisya saat itu, kalau bisa dia ingin selekasnya bertemu dengan Hyejin. Tapi sayang kakinya enggan menuruti keinginan hatinya itu. Walaupun ia telah mengerahkan segenap kemampuannya yang dimilikinya, kecepatan yang berhasil dicapai pun tak seberapa. Tiba-tiba saja Kim Tishya merasa sangat dahaga, kepalanya pusing dan peluh bercucuran amat deras setelah menempuh perjalanan selama setengah jam lebih ia baru mencapai tanah perbukitan tersebut dan tiba di depan sebuah hutan lebat. Dari balik hutan itulah cahaya lentera yang terlihat tadi terpancar keluar. Di bawah sinar lilin merah, lamat-lamat ia melihat ada sepasang lelaki perempuan sedang berbisik-bisik dengan asyik. Jelas kedua sosok bayangan manusia itu adalah Ang Tiang Tong serta Nona Hejin apa yang sedang diperbincangkan sepasang pengantin baru di malam pertamanya ini membicarakan Nona Hejin dengan perkawinannya itu? Tidakkah ia merasa muak dan benci terhadap suaminya dalam keadaan begitu? Kim Tisya merasa emosinya bergelora keras, tak tahan lagi ia berteriak keras-keras, Nona Hejin, aku telah datang, begitu membuka mulut gumpalan darah kental segera melompat keluar dari mulutnya. Teriakan pun kedengaran amat lemah sehingga dia sendiri juga tak mendengar dengan jelas, jangan lagi Hejin yang berada dalam kamar pengantinnya. Begitu gumpalan darah itu muntah keluar, ia segera terbatuk berulang kali darah pun muntah keluar tiada hentinya. Setelah mengalami batuk-batuk yang gencar ini, tiba-tiba Kim Tisya merasa tak sanggup untuk melanjutkan perjalanannya lagi, ia segera roboh terjungkal di balik semak. Sambil berbaring di balik semak belukar dengan napas tersengkal, diam-diam ia mulai berpikir. Ciang Sianseng Ternyata pukulan tin KHI Chiangmu memang bukan bernama kosong sekarang tubuhku mulai terasa sakit, lemas dan sedikit pun tak bertenaga. Aku seperti seorang yang kehilangan seluruh ilmu silatku saja, perlu diketahui, ilmu pukulan tin KHI Chiang memang merupakan pukulan tenaga im yang lembut. Pada mulanya Seng Korban memang tak merasakan apa-apa tapi sesungguhnya isi perut mereka sudah terluka dan mulai rusak ketika saatnya tiba, seluruh isi perutnya akan hancur dan akhirnya mati secara mengerikan. Sayang sekali Kim Tisya merasakan akibatnya jauh lebih lamban seperti keadaan pada umumnya, hal ini jauh di luar dugaan Chiang Sian Seng hingga ia mengira dirinya lah yang menderita kekalahan dalam pertarungan tersebut.